Pemirsa, sistem yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah bagus, namun tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan. Hal itu dikatakan Presiden RI Joko Widodo, dikutip dari Kantor Berita Antara, Jumat 25 Agustus 2023. Jokowi dalam keterangannya usai meninjau pasar Brahrang, Binjai, Sumatera Utara, Jumat menyebut lembaga anti rasuah itu juga rutin melakukan operasi tangkap tangan OTT. Meski demikian, Kepala Negara menyampaikan bahwa evaluasi tetap perlu dilakukan di semua lembaga negara termasuk KPK. Isu KPK minta dibubarkan karena tidak efektif, itu tanggapan Bapak seperti apa? Ya lembaganya kan bagus, sistemnya sudah bagus. Tiap bulan juga ada OTT. Tapi ya, dari kedengarannya keras Pak dari PDIP. Kedengarannya keras tuh pembubaran dari PDIP. Apanya? Nah, ya mesti ada yang perlu dievaluasi, perlu diperbaiki. Saya kira semua lembaga pasti ada kurangnya. Itu yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Ya. Sebelumnya Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menginginkan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berubah menjadi lembaga yang lebih kuat. Megawati mulanya mengaku prihatin karena hingga kini masih muncul praktek korupsi yang mencerminkan dekadensi moral di Indonesia. Megawati kemudian menuturkan bahwa KPK didirikan saat dia masih menjabat sebagai Presiden RI kelima. Saat itu Menteri Sekretaris Negara pada Kabinet Gotong Royong periode 2001-2004 Bambang Kesewo mengajukan blend pembentukan KPK dan meminta Megawati berkenan menandatanganinya. Meski demikian, Megawati tidak serta-merta berkenan menandatangani surat pembentukan lembaga anti rasuah itu karena wujudnya komisi yang setara lembaga ad hoc alias tidak permanen. Dia mengaku memahami bahwa dasar pembentukan KPK berangkat dari belum optimalnya upaya pemberantasan korupsi oleh kepolisian dan kejaksaan. Megawati berharap apa yang disampaikan tersebut tidak disalahartikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya KPK. Bali Post melaporkan.